Nah, ini ada apa nih? Itu ada tukang kerupuk tuh, teman-teman. Ada tukang kerupuk. Kayaknya kasihan juga sih. Bolehlah kita bantuin. Bannya kok gitu sih ya? Oh iya, tuh bannya agak oleng tuh. Bannya agak spelang. Kali sarinya di Pasar Pal. Oh, Pekayon gitu. Pekayon jauh enggak dari sini berapa menit? Dari sini paling setengah jam kurang. Setengah lebih. Jam. Ya. Jauh lah, gue setengah jam. Terus saya lihat tadi ininya spelang, Pak. Bannya spelang. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi hari ini kita mau turun ke jalan. Kita mau turun ke jalan, mau cari orang yang kita bantu di jalanan. Tapi sebelum kita turun ke jalan, saya selalu menggunakan produk dari Scarlett, teman-teman. Nah, ini ada toner dari Scarlett, terus ada serumnya juga dari Scarlett, terus ada juga day creamnya dari Scarlett, ada juga night creamnya juga dari Scarlett. Nah, ini kita mau pakai dulu sebelum aktivitas supaya semakin fresh di luar dan menangkal sinar matahari. Nah, ini ada tonernya dari Scarlett. Ini cukup di ini aja, disemprotkan ke tangan sedikit, baru kita tap-tap di muka. Tap-tap supaya kulit kita terlindung, dan ini kandungannya sangat bagus sekali, teman-teman. Ada glutathione, terus vitamin C, terus ada juga white hazel ekstraknya, terus ada, dan kandungan lainnya, teman-teman. Nah, setelah kita pakai toner, lanjut kita ke serumnya. Nah, ini juga bagus, teman-teman, kandungannya. Ini ada glutathione juga, vitamin C-nya juga. Nah, ini bisa untuk mencerahkan juga, teman-teman. Ini pakainya cuma nanti aja, cuma di satu-satu aja ke muka secara merata, tipis-tipis ya kan. Nanti setelah ini kita pakai yang day creamnya. Kita pakai yang day cream, jadi kulit itu terasa lebih fresh, teman-teman. Udah, setelah kita pakai yang serumnya, baru kita pakai day creamnya. Kita pakai secara merata juga, teman-teman, tipis-tipis saja. Oke, kita usap-usap. Usap-usap serumnya. Nah, ini kandungannya untuk mencerahkan juga, teman-teman. Nah, terus juga bisa mengangkat sel-sel kulit mati juga. Jadi sangat aman dan sangat nyaman juga buat kita pakai produk Scarlett ini. Udah, sudah selesai semua. Nanti yang malamnya kita pakai yang malam. Kita selesai dan saatnya kita melanjutkan aktivitas, teman-teman. Sip deh. Jadi kita udah di jalan nih, teman-teman. Tadi kita beli apa? Beli buah-buahan buat cemilan-cemilan di jalan. Nah, ini kita lagi ada di sekitaran Depok nih. Ini kita random aja nih. Kita random aja karena kan kemarin kita bisa evakuasi yang siapa? Bang Boy ya, Bang Bram itu di Depok sini. Nah, kita nih sekalian jalan aja, kita cari-cari di sini gitu. Dan semoga ada target yang kita ingin bantu gitu ya. Gitu, teman-teman. Lihat tuh, mereka pada kerja ya, teman-teman ya. Pada semangat kerja di hari ini. Tuh lihat tuh, banyak tuh yang kerja. Semangat, Bapak. Semoga sehat selalu. Nah, ini ada apa nih? Itu ada tukang kerupuk tuh, teman-teman. Ada tukang kerupuk. Kayaknya kasihan juga sih. Bolehlah kita bantuin. Bannya kok gitu sih ya? Oh iya, tuh bannya agak oleng tuh. Bannya agak spelang. Tapi Bapak itu tetap semangat kerja. Tetap semangat untuk ngejual kerupuk. Coba. Coba nanti kita cari tempat yang ini, kita ngobrol deh sama Bapak itu ya. Tuh bannya tuh udah oleng.
Oleng banget. Sini nggak apa-apa kali ya. Pak, berapa satunya? Satunya 2.000. Nggak apa-apa lah, udah alot ya. Jadi ya. Ini udah alot sebenarnya teman-teman. Udah tapi lama. Tapi nggak apa-apa lah. Emang bapak dari mana nih dibawanya? Iya dari Beji Depok. Oh dari Beji Depok. Ya. Ini ada berapa semuanya? Saya borong aja nggak apa-apa. Ini semuanya ada paling. Ada 12. Ada 12. Ya. Ada 12 berarti berapa harganya? Harganya kalau 2.000-an 24. 24.000. Iya. Ya udah saya borong semuanya. Tapi ini sebenarnya enggak bisa dimakan kan, Pak? Enggak bisa. Enggak bisa ya, karena ini bisa dari makan. Warung. Iya. Tadi Bapak tuh jalan naik sepeda jauh banget. Ya. Sini dulu, Pak. Sini, Pak. Sini. Oh iya. Bapak naik sepeda jauh banget. Iya, sampai itu Kelapa 2. Sampai Kelapa 2. Kelapa 2 ya. Mana? Yang itu Kalisari. Kalisari di mana? Ini nggak ada standarnya Pak? Nggak ada standarnya? Kalisarinya di Pasar Pal. Oh. Pekayon gitu. Pekayon jauh nggak dari sini berapa menit? Dari sini paling setengah jam kurang. Setengah lebih. Jam? Ya. Jauh lah, gue setengah jam. Terus saya lihat tadi ininya speleng Pak, bannya speleng. Udah lama. Belum di setel lagi. Walah. Kan setengah jam bahaya juga, Pak, ban speleng gini. Iya, ntar diperbaiki. Biasanya kalau misalnya ke warung itu Bapak nganternya berapa kerupuk? Paling kalau itu enggak tentu ya, bawa 200 tergantung langganan gitu ya. Oh, jadi ini itu yang udah dari warung Bapak ya. Ambil. Iya, dari. Biasanya kalau enggak laku gini Bapak kemanain? Ya, kadang nggak dimakan dibuang kan ya udah daripada dibuang saya borong aja ya, soalnya sih tangik gitu ya tangik kan gak enak kan iya sama saya juga nggak kemakan ya, nanti ya. Karena tadi di jalan ngeliat Bapak bawa sepeda semangat ya. Oleng juga ininya apa bannya remnya ada gak nih jangan-jangan nggak ada rem lagi ada remnya ada ya Allah sih Bapak ya. Bahaya ya udah deh Bapak tahu nggak saya siapa. Hah? Lupa lagi. Oh, lupa lagi ya? Gak kenal. Saya Bai Wong. Bai Wong. Bai Wong. Bai Wong. Bukan. Dibuang ya? Iya, gak ada tempat ya? Bisa. Ya udah, ini Pak, sedikit buat Bapak. Sedikit mohon diterima. Oh, iya. Ininya apa? Kerupuknya diambil aja buat Bapak. Iya. Saya juga enggak bisa dimakan juga ya, kan. Sama-sama. Amin ya Allah, karena ini yang penting ya doa-doa dari Bapak, dari teman-teman semua. Semoga makin baik lagi ya Pak ya. Jadi teman-teman, tadi kita ngobrol di belakang kamera, katanya bapaknya itu istrinya baru meninggal. Istrinya baru meninggal berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun lalu dan belum punya anak. Sudah menikah berapa tahun, Pak? Paling 10 tahunan. 10 tahun belum ya. Dikaruan dipunyai anak. Ya, dianya sakit terus. Karena sakit kan, terus. Ya. Oh, meninggalnya ya. Karena apa? Sakit lambung. Lambung. Komplikasi. Komplikasi. Karena makan pedas terus ya, Pak? Iya. Nah, kamu tuh. Bu Bidan nih omelin. Jadi, ini Pak, istri saya suka makan pedas, Pak. Bilangin, Pak. Bilangin, Pak. Iya. Bilangin. kasih motivasi Pak jangan ya, makan pedes terus ya, jangan kebanyakan gitu oh ya. Yang karena udah yang pedes, Pak. Karena yang udah ya. Banyak ya iya jadi Bapak ya. Kenal gak sama saya ya, Pak. Jadi bilangin Pak jangan selalu makan pedes ya. Bapak kalau boleh tahu penghasilannya sehari berapa ya sama gini kadang kalau bawa dikit kadang 40-30 40.000 sehari 50 gitu kadang-kadang ya paling gede berapa ya paling gede 60 paling gede 60.000 gitu. Oh kotor ya, nah paling... ini punya Bapak sendiri atau Bapak harus setor lagi ada bosnya gitu. Ada bosnya jadi Bapak pegang sehari itu paling gede 60.000 ya paling kotor kadang bersih gitu ya. Oh pakai nasi. Oh udah dipakai buat apa? Ya, nasi gitu. Oh buat makan, buat segala macam. Oh ya. Jadi Bapak sekarang tinggal di rumah sama siapa? Sekarang sama istri kakak saya yang meninggal, sama istrinya.
Oh, jadi bapak tinggal sama kakaknya dan sama istrinya juga, ya, gitu. Ya. Oh, oke. Okay. Ya udah bapak, lanjut lagi perjalanan. Ya. Kita juga mau lanjut lagi. Ya. Pokoknya bapak sehat-sehat. Tadi bapak namanya siapa? Gus Mayana. Gus Mayana. Ya. Panggilannya? Gus biasa. Pak Gus ya. Pak Gus, nanti hati-hati di jalan. Soalnya bannya udah speleng ini. Ya. Biasanya itu ke warung-warung mana bapak naruhnya? Kalau saya ke Ratu Jaya, misalnya ya. Terus ke kadang ke Jakarta Selatan. Cepedak gitu ya. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan kemana? Daerah Cepedak. Cepedak. Tanah Baru kayaknya. Oh, gitu ya. Paling kesini ke Kelapa Dua. Setiap hari tuh bapak tuh gue itu. Iya, kadang 3 hari, 4 hari libur gitu. Kan ini sehari Sabtu gue enggak libur. Weekend kan kali harusnya libur, enggak libur ya? Iya, enggak. Ya udah, bapak lanjut ya. Bapak jalan lagi. Ya, hati-hati ya. Di jalan, semoga lancar apa yang diinginkan ya, Pak ya. Ya udah, saya lanjut lagi ya, Pak ya. Ya, ya. Ya, ya. Yo. Dan tuh lihat dia, Pak. Lihat ya, Pak. Bapaknya senang banget ya, walaupun sedikit tapi berguna gitu buat bapaknya. Tuh, ya Allah. Bannya itu speleng loh, teman-teman. Bannya speleng tapi Pak Kus itu dia semangat sampai 30 menit. Goes itu kan lumayan lama gitu, apalagi di jalan yang crowded kayak gini gitu. Itu orang-orang pada ngeliatin. Orang-orang pada ngeliatin. Jadi ya kita doakan lah semoga Pak Kus juga sehat ya. Ini kita spontan loh, spontan aja ketemu di jalan. Nah, hati kita tergerak buat bantu Pak Kus. Nah, udah kita bantu gitu. Karena kerupuknya itu dibawa lagi sama Pak Kus karena memang alot ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Lumayan lah untuk hari ini Pak Kus buat pegangan makan dan segala macam. Tuh lihat tuh masih ngatin di sini aja. Mari Pak. Sepedanya kan itu oleng. Oleng gitu loh. Sri itu baru meninggal udah 10 tahun belum punya anak. Jadi teman-teman yang sudah menikah yang sudah punya anak itu sangat bersyukur karena itu memang anak itu rezeki, rezeki banget lah bagi kita. Karena kita pengen kayak orang tapi orang itu enggak bisa kayak kita gitu loh. Gitu. Ya udah kita lanjut lagi, kita cari-cari lagi di sekitaran sini. Semoga banyak yang ingin kita bantu ya. Semoga ketemu yang sesuai dengan target kita. Gitu.